Yang menarik di Pendang ni ialah kita telah membuat keputusan untuk memberi hak milik kepada 505 lebih kurang setakat ini pemohon-pemohon, pengusaha-pengusaha, peneroka-peneroka tanah di Paya Serdang, satu kawasan sawah padi dan juga ada sikit kebun getah seluas 700 hektar. Sebelum ini memang ada permohonan oleh PPK lah, macam-macam lah. Tapi ramai pun permohonan saya tu dah meninggal dunia. Sebelum ini ada ura-ura. Kawasan tersebut akan terlibat dengan beberapa projek kerajaan persekutuan. Tetapi kebelakangan ini projek itu tidak kedengaran lagi. Walaupun begitu, pada tahun 2017 ataupun 2018 lebih kurang, kerajaan negeri buat keputusan nak hold sebarang permohonan kerana nak elak daripada kerajaan terpaksa bayar pampasan kepada pemilik tanah yang bergerak ni di kawasan tersebut sekiranya projek itu jadi. Saya kata pampasan ni barang wajib. Pasal kalau kita tak bagi geran, 500 orang peneroka pengusaha tu dah 40 tahun, 50 tahun buat Pendang situ, buat kebun situ. Kalau dia tak dapat geran, pampasan dia tak ada hak. Dia tak ada hak untuk sebarang pampasan. Jadi apa yang dia nak tinggal? Dia nak cari makan di mana? Kalau dia ada geran, sekurang-kurangnya dia dapat pampasan daripada pengambilan untuk projek itu, dia dah, bolehlah beli ganti tempat lain. 500 orang ni bukan sikit, ramai. Pada satu pertimbangan, kita nak pastikan projek itu kos dia tak tinggi. Kalau kos tinggi, mungkin projek tak jadi. Pada satu pertimbangan lain, saya sebagai ketua kerajaan negeri, saya nak jaga rakyat saya. Saya mesti utamakan rakyat saya. Dia mesti ada geran, kalau berlaku pengambilan, dia boleh dapat pampasan. Dia boleh ganti tempat lain untuk dia cari makan. Kalau tidak, dia cari makan di mana? Jadi kita buat keputusan, apa jadi sekalipun kita akan bagi geran. Alhamdulillah, pengarah Datuk Mat Suhaimi, pengarah PTG, Datuk SUK, semualah pegawai-pegawai kerajaan bersetuju menyokong penuh keputusan ini dan akan disegerakan pemberi milikan geran tanah bagi penduduk-penduduk di Paya Serdang seluas 700 hektar. Tahniahlah kepada semua pernah dapat kerajaan yang baik. Yang saya sebutkan tadi juga ialah ada kecenderungan pihak-pihak berbeli tanah sawah padi. Memanglah tanah sawah padi ini saya pesan simpan. Memang kena buat sawah berskala besar baru dapat economic scale untuk mengejarkan sawah padi. Tetapi menjual sehingga hilang terus tanah milik itu, saya rasa satu trend yang tidak berapa bagus. Kerana yang pembeli dia bukan Melayu. Tanah reserve Melayu dijual kepada bukan Melayu tapi nama pakai nama Melayu. Perkara ini memang dah ikut undang-undang, kita tak boleh nak cakap apa lah. Pasal Melayu yang beli ikut dokumen rasminya Melayu lah. Tapi di belakangnya itu, rasa ini perlu diberi perhatian juga lah. Saya harap janganlah jadi apa, jadi broker, jadi apa, nomini kepada orang lain. Sayanglah tanah-tanah kita tu. Esok ni tak ada tanah lah. Kan? Banyak ke? Begitu banyak sekali. Di tempat lain pun berlaku. Bukan di Pendang ni saja. Di tempat lain juga. Di tempat saya pun di Jeneri. Berlaku punya itu. Mula-mula pajak. Pajak pula tempoh yang panjang. 20 tahun, 30 tahun pajak. Lepas tu terhutang. Pakai duit. Bagi terus ya. Macam tu lah. Sayang, sayang, sayang. Bukan. Tanah sawah padi bodoh, tanah perumahan bodoh. Ada khususnya di Langkawi, ada satu macam lah, satu body lah. Siapa nak pakai nama kami, bayar untuk milik tanah. Ada, ada. Kita boleh tahu. Ha. Kita duduk lulus tanah tiap-tiap minggu dalam surat esko tu. Eh, orang sama. Sangat membimbangkan saya untuk masa depan. Untuk keuntungan ekonomi pada masa sekarang mungkin bagus lah. Dia kata economic scale. Seorang dapat usaha banyak. Tapi untuk sosio-politik akan datang susah. Apa pandangan daripada
kita akan pastikan genuinnya pindah milik berlaku. Kalau tak genuin, kita dapat buktikan ada benda-benda itu, kita boleh menghalang. Kita tengoklah undang-undang kata apa. Membeli pergi pihak orang lain.